Ya langsung saja kita lanjutkan, tadi terpotong Pak Yaakov, bagaimana respon Anda atas tuduhan dari Bapak Haika bahwa Holocaust itu sebenarnya hoax terbesar? Ya, itu kan pendapat para kalangan Holocaust denial ya menurut saya. Ya dalam, dalam catatan demokrasi tentu pendapat orang perlu kita hormati, entah kita setuju atau tidak. Tapi yang pasti dengan adanya resolusi PBB yang baru bahwa penyangkalan Holocaust itu adalah sebuah kejahatan. Saya hanya ingin mengutip saja apa yang disampaikan oleh Majelis Umum PBB itu. Dan memang kalau memang pendapat dari Babe Haikal seperti itu ya wajar-wajar saja karena Babe tidak keluarganya kan tidak menjadi korban di Holocaust. Bagi kami yang menjadi korban memang memang hampir semua terhapus gitu loh yang ada di Eropa Keluarga dari rumah saya, ya tetap kolokos itu bukan sebuah hoax, itu adalah fakta, mereka tidak kembali dari camp. Pak Yaakob, bukti otentiknya apa, Pak? Bukti otentiknya ada semua data-data yang di, disampaikan oleh Nazi, karena orang Nazi mengeksekusi orang Yahudi, itu didata semua siapa-siapa nama-namanya. Jumlahnya, Pak? Kan. Saya boleh meluruskan sedikit ya. Uh, sekali lagi, Pak. Bapak jangan bawa-bawa PBB terus kalau bapak-bapak bawa PBB terus, saya juga bawa PBB. Untuk bapak ketahui, Museum Yad Vashem di Israel yang dipimpin oleh Dani Dayan itu, dia tokoh besar pemukiman ilegal Israel yang ditolak dan menjadi daftar hitam PBB. Bapak tahu nggak, Dani Dayan itu ditolak di semua negara. Dan Dayan itu ditolak semua negara dan PBB menyatakan ini orang hitam termasuk dalam daftar hitam. Bapak tahu dan itu siapa? Dialah ya yang mensupport Museum Yad Vashem Israel yang juga mensupport Museum Holocaust. Jadi Pak, jangan membodohi rakyat Indonesia dengan menyatakan PBB PBB. PBB itu menolak, Pak. Ya, ini revolusi ini resolusi terbaru dia Pak yang saya kutip, 2021 loh, Pak. Jadi tolong sampaikanlah kejujuran ya ini ditonton di masyarakat Indonesia yang luas PBB menolak Bapak tahu ada 43 resolusi PBB yang mengecam mengecam 43 resolusi tanpa satu pun yang diikuti tanpa satu pun lihat aja Pak ya kita lihat responnya dulu silakan Pak Yakov ya seperti saya sampaikan kan Bapak bilang ada yang menolak tadi sampai Dani itu Dayat tapi juga ada yang menolak Holocaust denial. sehingga ya kalau kita fair ini sama-sama tertolak dalam sebuah konsep manusia yang yang punya humanisme ya yang punya Izin, izin sekalian Bapak hati. jawab berapa jumlah yang mati Pak di Holocaust? Izin saya mau bertanya sekalian Pak Yosep jawab. Berapa jumlah yang mati di Holocaust? Angkanya Pak. Yang menurut angka resmi 6 juta orang Yahudi, 1,5 juta orang non-Yahudi. Ya kan? Semua tadi tertulis, Be. Ada nama-namanya bahkan, Be. Menurpa, saya juga bisa masuk nama-nama nama, -nama itu. ya. Dan kebetulan saya pernah ke Jerman, Pak. Saya pernah ke Jerman dan saya datang ke sana. Dan saya bertanya kepada orang-orang itu. Bapak tahu kata orang itu berapa? Jumlah tengkorak yang ada. Nggak sampai 2000 ribu, Pak. Nggak sampai 2000. ribu. Itu pertama. Ya, Pak. Saya datang ke sana dan saya... Yang kedua. Soal konsentrasi gas itu, lho, Pak. Bapak tahu nggak ruangan gasnya itu berapa kali berapa? yang ternyata ternyata menurut penelitian Steve yang dari Partai Demokrat Amerika ruangan itu digunakan untuk pemusnahan kutu pada waktu terjangkitnya tipus gitu loh dan bapak kalau bapak lihat ini lihat di gambar ya kalau bapak lihat di gambar sambil diperlihatkan ke ya, kamera be peta apa bapak ini B. di gambar ini data sensus Yahudi tahun 1933 Pak mari kita hitung hitungan kalau tahun 33 Jumlahnya 494 ribu di Jerman, tiba-tiba tahun 45 menjadi 6 juta. Saya kira yang sebanyak itu tikus ya Pak ya bukan orang Oke, ya. Oke baik, kita dengarkan Jika. dulu responnya Pak Yakov. Ada yang ingin diluruskan di sini Pak? 6 juta itu kan total dari orang Yahudi di seluruh Eropa di jajah Nazi yang dibawa. Jadi yang meninggal di Auschwitz sendiri 1.200 orang itu termasuk keluarga saya, yang Anda katakan tikus. Kemudian uh, juga tadi ada anak-anak dua -anak ribu, sehingga menurut saya sih menerima aja kalau Pak B menyangkal ya. Saya menghormati pendapat orang yang berbeda. Begini Pak, begini Tapi, Pak, Pak, nih saya luruskan, ini Pak, begini Pak, saya luruskan, nih saya luruskan. Kalau sekali lagi saya ulangi ya Pak ya, kalau ya. jumlah tahun 33 puluh tiga ribu. Hmm. Yeah. versi itu kan versi yang bisa diperdebatkan di kesempatan ini lain ini tahun 33 saya. sensusnya pak mana bisa sensus di data ulang sekarang sensus ini resmi nah. sensus ini resmi dikeluarkan oleh Jerman sendiri ya yeah. sensusnya yeah. dikeluarkan oleh Yahudi sendiri ini resmi kalau jumlahnya 494000 ribu di tahun 33 sekali lagi nih pak ya lalu kemudian tiba-tiba jumlahnya menjadi di buku saya lihat 11 juta yang mati 6 juta gitu ya. Maka apa Pak yang bisa menyamai itu? Yang bisa menyamai jumlah peningkatan itu. Peningkatan populasinya yang Bapak tanyakan. Populasinya itu yang saya tanyakan itu, bukan bukan keluarga Bapak ya. Jadi yang menyamai populasi itu Pak Yakov jawab langsung. Tik gitu loh, pokoknya sudah dapat oke. Pokoknya kita sudah silakan Pak Yakof. 6 juta Yahudi bukan orang Yahudi Jerman saja. Ada Yahudi Belanda Kau tidak salah 700 ribu Ada Yahudi Polandia Sampai jutaan, satu juta lebih Ada Yahudi Jerman Sampai Yahudi Itali Belum lagi Yahudi di Yunani di, Itu diambil juga Jadi ini 6 juta ini total Yahudi Dari daerah jajahan Nazi Yang saat itu hampir seluruh Eropa, Pak. Bukan cuma di Jerman, korban Bapak lukus. ingin menambahkan mungkin nanti kita Pak. Bapak kurang paham. Ke Mbak Moni dulu, Bapak, 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 kita kasih kesempatan kurang kurang ke Mbak Moni. Bapak, 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 kalau soal data, saya pernah menulis untuk media DW Jerman dalam bahasa Indonesia tentang arsip namanya Arolson, itu arsip data resmi dari Jerman sendiri tentang jumlah nama-nama orang Yahudi. Nah, data itu dikumpulkan oleh Palang Merah Inggris, Palang Merah Amerika, oleh negara-negara Sekutu yang datang membebaskan kamp konsentrasi Nazi. Jerman kalah perang pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah ini pelajaran sejarah dunia. Jadi urusan angka, urusan data Holocaust sebaiknya ditanyakan langsung ke pihak Jerman. Dan sejauh ini dunia sudah memperingati tanggal 27 Januari sebagai hari peringatan korban Holocaust yang jumlahnya diakui sampai 6 juta orang. Jadi tolong kita sebagai orang Pancasilais kita tentu menghargai harkat dan martabat sesama manusia termasuk tentu saja orang Yahudi. Kita ini ada Pancasilanya loh. Kita di Indonesia ini tentu saja kita harus juga meskipun memang kalau Bapak bilang tidak ada relevansi langsung mungkin dengan Pak Haikal Hasan tetapi ada juga orang-orang yang punya keterkaitan. Om, keluarga Omanya, eh, keluarga eh, Rabbiakov, keluarga saya, mungkin juga banyak keluarga-keluarga yang lain. Tetapi di lain pihak, Bapak-Ibu semua, kita di Indonesia ini, tentu saja kita tidak bisa menyortir sejarah dunia seenaknya, pilih-pilih, nggak -pilih, bisa. Sejarah dunia idealnya diajarkan secara utuh untuk anak-anak, untuk edukasi. Nah, ideologi Nazi ini, ideologi Nazi ini kan ideologi anti Yahudi. Nah inilah jangan sampai ditiru di Indonesia. Makanya penting edukasi Holocaust. Jangan ini lucu sampai ini. ideologi Nazi ini loh ini yang kocak, menjadi betulan. inspirasi orang Indonesia, iya, iya, anak muda iya. Iya. Indonesia. Saya paham, saya paham, saya paham. Saya udah nangkep. Ini lucu dan kocak sekali. Kenapa saya bilang lucu? Justru Pancasila. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. justru itu di situ gitu loh yang mencederai Pancasila itu adalah pembukaan Holocaust ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak pilih-pilih Indonesia menghargai harkat dan martabat manusia semua orang orang ini Cina, ini ya orang India, orang Arab, orang gini Yahudi ya, Monik, juga. Monik, Pak. Monik, Monik, gini Monik ya, malu loh dilihat oleh seluruh Indonesia dengan cara berpikir seperti ini loh ya. Saya... Penjajahan di atas dunia tidak tidak bisa diterima. Kisah sejarah Holocaust tidak ada hubungannya dengan penjajahan. Loh, apa ini genosida kejahatan ini mencederai, terhadap kemanusiaan. Ini, Holocaust itu nggak bisa dipisahkan dari Israel dan Palestina, gitu loh. Kalau umpamanya kita mendukung Holocaust, berarti kita mendukung Israel, itu saja, gitu loh. Dan ketika pa. dukungan itu terjadi kepada Israel, justru itu yang anti pancasila. Justru itu anti pembukaan UD 45 gitu Dengan loh. Dengan hormat Pak Haikal ya. Hasan, pemimpin PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, Yasser Arafat saja datang ke Museum Anne Frank, korban Holocaust Saya di dateng. Amsterdam Saya tahun dateng. 1998. Saya datang. Ya Sir Arafat. Dengan kan ser Arafat saya datang. datang ke tapi di Indonesia nggak bisa begitu. Jadi Bapak Ibu kalau keterkaitannya dengan Palestina, loh ya Sir Arafat aja datang kok loh, kenapa kita jadinya sibuk menolak museum Jelas Holocaust. menolak, jelas mencederai konstitusi. Oke, kalau begitu kita tahan dulu Bapak Haikal dan juga Pak kita akan dengarkan usai jeda bagaimanakah pendapat Betul. dari MUI. Sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih banyak Pak Yakob Baru sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Kasih, Pak